Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel Jonania. Hari ini kita akan review merch-nya Kanye yang serba $20, teman-teman. Ini kita akan review ada Yeezy Pods. Jadi merch-nya Yeezy, merch-nya Kanye langsung dari website-nya Kanye. Ini ada Yeezy Pods size 2. Dan ada dua kaosnya yang Futures. Ini size 2, ini juga size 2 ya kalau nggak salah, teman-teman. Lama banget nyampainya, sampai saya udah lupa sih ukurannya. 2 tuh, 2 ya, size 2. Ini juga potsnya size 2. Jadi ini tuh kapan lagi Kanye ngeluarin merch harganya semua $20, teman-teman. Memang kalau sama ongkos mungkin nggak $20 ya, karena dia agak dari mana ya. Memang agak lumayan mahal sih ongkosnya, teman-teman. Cuman merch-nya semua, mau sepatu, mau bukan sepatu, mau pots ini, Yeezy Pods, mau kaos, kemarin tuh mau apa lagi? Jaketnya, long sleeve, apa semua $20, teman-teman. Sama Kanye West. Nah, oke, kita lihat dari Yeezy Pods-nya. Ini tuh comes with dust bag hitam gitu. Di sini ada stiker size-nya size 2. Lalu ada ini bisa ditarik juga, biasa bisa diserut. Dust bagnya bukan yang bagus-bagus banget, ini dust bag biasa. Terus kita buka, nah ini isinya teman-teman, Yeezy Pods kayak gini teman-teman. Ya kayak kaos kaki ya teman-teman, ini kayak, tapi bahannya kayak speed trainer gitu loh. Tapi harganya cuma $20 loh teman-teman. Nah ini saya kira bakal hitam pekat, ternyata agak kecoklatan gitu ya warnanya. Gak coklat ini atau anak efek lampu ya, saya juga nggak tahu, cuman kira-kira kayak gini Yeezy Pods. Oke, panjang ya, ini sampai betis loh, sampai betis panjangnya segini teman-teman. Teman-teman lihat, cuman materialnya kayaknya lumayan sih, bukan yang material murahan banget, material bagus, kayaknya nyaman sih. Nanti kita coba pakai ya, cuman kayaknya susah nih masukinnya teman-teman. Untuk outsole-nya juga kayak gini. Ya ini literally itu kaos kaki dengan outsole, teman-teman. Memang Kanye ini agak nyentrik ya teman-teman, gayanya memang nggak biasa dia tuh. Cuma keren inovasinya. Nah ini kita bakal lihat yang satu lagi nih, kiri kanan Yeezy Pods. Nah ini yang sebelahnya, cuman di sini memang agak kurang rapi ya di bagian lemnya. Oh, ini juga tuh gak kurang rapi di sini teman-teman. Cuman gak apa-apa lah, gak terlalu kelihatan. Ini adalah Yeezy Pods teman-teman. Size 2 ya. Semoga cukup teman-teman. Cuma kayaknya bakal susah nih masukinnya teman-teman. Ya kalau $20 worth it gak ya ini Yeezy Pods, kita bakal coba dulu baru kita tentukan ya apakah ini worth it atau enggak $20 untuk Yeezy Pods by Kanye West. Oke, nanti kita coba Pods-nya, kita lanjut dulu ke merch Futures-nya Kanye. Saya ambil dua kaos hitam. Ini yang bahannya surprisingly ini ya, lumayan berat ya, lumayan tebal ya. Ini kaosnya menurut saya agak unik sih. Pendek ya, pendek cuma lebar. Bahannya tebal, bahannya jatuhnya kayaknya bagus. Kecil banget ya buat kepalanya, masuk gak nih? Bau-bau baju baru sih. Ini Futures bagian depan. Ini tipenya tuh yang lebar, boxy fit, tapi cuman boxy banget ya. Jadi pendek banget nih, kayaknya agak crop gitu teman-teman. Memang agak pendek. Ini saya ambil size 2 supaya nggak terlalu pendek. Nanti takutnya jadi crop top ke size 1. Nah ini ya size 2. Lalu bagian belakang ada tulisan Futures kayak gitu. Semoga cocok ya dipakainya teman-teman. Oke, kita bakal lihat yang satu lagi kaosnya. Ini juga $20 semuanya teman-teman.
kalau nggak salah semuanya $20 ya, cuman saya agak lupa karena udah lama pesennya. Oh ya, ini kerahnya normal, ribcage normal, boxy juga, cuman yang ini nggak terlalu pendek ya, atau sama ya. Nah ini modelnya memang ini ya teman-teman, modelnya memang kayaknya pendek banget tangannya, terus kayak diputar gitu loh ke dalam ya. Kayaknya bener-bener lekbung atau pendek banget ya tangannya ya. Tapi saya tuh bingung gimana ini loh modelnya. Coba kita lihat yang tadi ya, kalau yang tadi gimana tangannya. Kalau yang ini mending teman-teman, ini ada kesini ya. Cuman memang gak ada jahitan ya ke tangannya, dia memang modelnya nyatu gitu. Kayak palm angel gitu kan, kalau suka lihat yang langsung gitu. Nah, unik nih kayaknya model-modelnya teman-teman. Cuman yang ini lebih aneh lagi sih. Kalau itu kerahnya juga, ini anehnya di kerah. Nih. Gak ada kerah, ini apa ini? Kayak gini doang. Nah, yang ini kerahnya normal. Tangannya aneh teman-teman. Oke, ini bagian belakangnya ada satu gitu. Bagian depannya polos teman-teman. Oke lah, semoga cocok di kalau dicoba teman-teman. Kita bakal try on yang Yeezy Pods ya, ditunggu. Nah, ini teman-teman looks-nya Yeezy Pods Kanye West on fit teman-teman. Gini looks-nya teman-teman. Ternyata lumayan loh, lumayan keren juga. Terus ini enak juga loh. Maksudnya nggak yang sakit gitu, enggak, ini enak juga. Gitu ya, lumayan ya. Tuh. Size 2 pas banget, untung pilih size 2. Kalau size 3 mungkin kebesaran teman-teman. Nah ini kira-kira gini teman-teman. Gimana menurut kalian, worth it nggak $20 untuk Yeezy Pods Kanye West ini? Menurut saya, kalau $20 ya oke lah untuk Yeezy Pods ini. Untuk inovasinya juga, terus jalan-jalan keren juga. Cuman kayaknya pasti diliatin orang, cuman yang biarin lah. Ini keren juga, $20 kayaknya worth it lah kalau untuk Yeezy Pods ini menurut saya. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Kalau lebih mahal dari $20 mungkin tidak worth it teman-teman. Nah, ini si ininya juga ya, si outsole-nya juga tipis banget ya. Jalan lama mungkin pegal juga. Nah, kira-kira segitu video kita tentang merch Yeezy Kanye kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gimana menurut kalian merch-nya Kanye yang $20 ini? Ditunggu video selanjutnya. Sampai nanti.